Assalamualaikum, tahun baru pada kemana nih? Kita ke Madu Evi aja yuk. Lokasinya ada di Siasar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Apa aja sih yang bisa kita lihat di sini? Tentu banyak ya. Madu Evi adalah tempat wisata milik Bapak Felix Zulhendri yang mengusung konsep agro dan edukasi. Kita bisa menikmati beragam aktivitas di sini, seperti camping, melihat peternakan, sambil disuguhi pemandangan yang indah. Di Madu Evi juga disediakan playground untuk anak-anak, jadi akan sangat menyenangkan mengajak keluarga bermain ke sini karena anak-anak tidak akan mudah bosan. Nah, yang mau liburan bareng keluarga sambil menginap, bisa dong ya, karena sudah ada yang namanya Kabin Evi. Untuk harga itu sekitar 700 ribuan ya, cek harga bisa langsung ke sosmednya. Ini nih salah satu yang bikin seru liburan ke sini. Kita bisa ajak anak-anak lihat peternakan. Hewan-hewan yang ada di sini benar-benar dirawat dan dijaga dengan baik ya. Eh, ada kuda. Tapi Nurin malah takut nih. Kata penjaga di sini, kuda ini suka sekali makan daun pinus. Kita coba kasih ya. Segar sekali loh udara yang ada di sini, ditambah lagi pemandangannya yang benar-benar sangat indah. Ini nih namanya kuda poni, lucu ya. Nurin mau coba naik nih. Sekarang kita mau lihat lebah. Ini dia nih. Wah, banyak sekali ya lebahnya. Kita intip informasinya di dalam yuk. Sekedar informasi, di sini kita bisa loh belajar tentang lebah dan juga mencicipi madu asli Evi. Madunya juga bisa kita beli langsung di sini ya. Oke deh, sekian dulu perjalanan kita hari ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.